belanja itu membawa kantong sendiri. Justru itu yang dianjurkan. Jadi semangatnya bukan semangat untuk mendorong toko-toko menjual kantong ramah lingkungan, bukan. Semangatnya adalah mengurangi adanya sisa. Supaya mengurangi sisa, kalau belanja bawa kantong sendiri. Bila tidak bawa kantong sendiri, maka bisa membeli. Karena itu toko-toko berkewajiban untuk menyiapkan kantong ramah lingkungan. Tapi tidak disediakan, terserah tokonya, tapi bahwa pasar, toko swalayan, pertokoan tidak dilarang untuk menjual kantong yang ramah lingkungan. Ya pastilah bertahap. Pasti bertahap. Pasti, pengawasan kita akan lakukan. Jadi teman-teman sekalian, kalau begini perlu waktu. Dan ini bagian dari, sebenarnya yang mau kita lakukan kan bukan mencari pelanggaran saja. Yang kita lakukan adalah kalau ada yang melanggar, diubah perilakunya. Karena tujuannya bukan menambah pendapatan DKI dengan menemukan pelanggar. Tapi tujuannya adalah mengubah agar semua kegiatan menjadi kegiatan yang ramah lingkungan. Gitu ya?